Masalah pertama untuk penjualan mobil ya. Iya. Itu dari orang tua, saya meneruskan juga untuk merintisnya. Sebelumnya sih saya punya kakak juga ya. Iya. Ya kakak terus sudah meninggal, orang tua meninggal, kakak. Terus jadinya saya meneruskan untuk memajukan usaha otomotif ini. Ya dari orang tua kita disuruh ya melihat apa yang orang tua kerjakan. Ya saya mengikuti ya, terus saya mengikuti dari training-training juga ke pusat. Tiap ada meeting-meeting juga kan, tiap biasanya sih tiap satu bulan pasti ada ini ya, pertemuan seluruh Jawa Timur, Bali, Lombok ya. Kalau sosok sebagai orang tua itu sangat berpengaruh luar biasa buat saya. Dia sampai mendidik dari saya tidak begitu tahu masalah ini sampai bisa meneruskan ya. Untuk anak-anak muda sekarang kita harus tekun untuk memajukan usaha di bidang ya mungkin yang lain juga itu biar bisa lebih maju lagi.